pakai shield. Judulnya beneran cengkung. Cangkul apa sendok? Itu tuh. Ini apa? Ini apa? Sendok. Bukan. itu kita kalau misalkan lagi ngobrolan nih bersama nih sembilanan, kalau ada kayak nih pasti dia nyentuh itu tuh. Sumpah. Kita dia pece. Sumpah ini itu. Dan kita lagi ngobrol nih bersembilan, tiba-tiba kayak ini datang nih. Hey, ada di apa nih? Gitu-gitu nanti ujung-ujungnya pasti dia out of nowhere tiba-tiba kayak ini apa? Apa? Hanya kamu yang tidak tahu kalau email sudah mati. Yeah, okay. Tapi kayak kemarin kan waktu kita selesai showcase kimono, kita ngobrol bersembilan. Di situ tiba-tiba kayak ini kamu yang tidak tahu email sudah mati. Sama anak-anak sudah dijadikan layangan. Dr. Lino Cap dia pasti nggak pernah dia nggak mentante gitu di dalam VC. Kamu kayak sampai hafal nih? Ya iyalah, setiap kali aku VC sama si Rene tiba-tiba dia mentante. Aku juga awalnya aku nggak tahu loh konteksnya dari mana, cuma gara-gara kayak ini terus setiap kita visi gitu ya ngomong tuh kayak sih ada ya halo email sama teh aku kayak email nih anak kan mati apaan gitu kan, sumpah aku nggak tahu. Wawasan pertantean aku jadi makin tinggi. Pertantean. Terus di video parodinya kan biasanya yang dimarahin itu kan mukanya Oli. Jadi literally setiap kali Oli PC sama Rene, cangkul dibilang sendok goblok. Kan awalnya Oli kan yang send di server Holoro. Oli kirim terus Oli kira kayak kamu yang duluan nge-share itu. Aku yang duluan. Bodoh. Aku yang pertama kali nemu terus aku share gitu kan gitu. Nice, beautiful. Terus aku kira enggak bakal dilihat sama Renea-nya. Biasanya mereka itu kan sibuk banget. Oli kirim terus habis itu Rene kayak jadi suka banget, dia jatuh cinta dengan menjadi tante-tante. Enggak ngerti. Rene menemukan jati dirinya.